Halo bos-bosku, hari ini aku lagi ada di kota Lubuk Linggau. Di Molipo ini lagi ngadain festival ikan cana bersatu bosku. Nah langsung aja kita lihat koleksinya. Yang ini ada cana maru YS bosku. Untuk barnya simet. Untuk bunga dan cabungnya mantap sekali ya bosku. Wah yang ini barbar. Mantap, pasti harganya mahal ini bosku. Di sini aku juga ngeliat cana pulkra. Untuk mentalnya 5 nih bosku. Untuk yellow spot 4. Wah, ini termasuk udah keren nih bosku. Nah, di sini juga ada cana Auranti. Cana termahal kedua setelah cana Barka bosku. Wah, untuk barnya mantep banget ya. Kita lanjut ke sebelahnya. Wah, ini barnya simet banget bosku ya. Cana Auranti ini pasti mahal. Nah, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Yang ini lumayan barbar bosku. Yellow spotnya juga kelihatan banget. Nah, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Wah, cana yang ini lebih gondrong dari yang sebelahnya tadi. Dan yellow spotnya juga lebih kelihatan bosku. Wah, yang ini pasti lebih mahal. Lanjut ke sebelahnya. Di sebelahnya ada cana Bleheri. Wah, untuk cana Bleheri ini lumayan barbar bosku. Untuk red spotnya kelihatan banget ya bosku. Dan juga gondrong. Wah, untuk tambah-tambah koleksi di rumah kayaknya ini bagus bosku. Gimana menurut kalian, setuju atau enggak? Coba tulis di kolom komen bosku ya. Di sini bukan cuma cowok aja yang bisa ikut kontes, cewek juga bisa. Contohnya ini, dia ikut kontes bosku. Dia punya cana maru sama cana Auranti. Nah, ini juga aku wawancara sedikit teman-teman yang ikut kontes. Penghobi cana di kota Lubuk Linggau ini lumayan antusias bosku. Nah, sekarang kita lanjut lihat lagi koleksi ikannya. Ayo bosku, kita lanjut lagi lihat koleksi cananya. Nah, yang ini juga mantep bosku. Pengen rasanya aku bawa pulang satu. Nah, siapa nih di sini yang suka sama cana Bleheri? Yang suka sama cana Bleheri, coba tulis di kolom komen ya bosku. Di sini aku nggak sengaja ngeliat pulkra barbar. Langsung aja aku mainin pakai tangan. Cana-cana ini kayaknya udah kelelahan banget. Mungkin yang punya tempatnya jauh, jadi mabuk perjalanan bosku. Hehehe, mantap. Kita lanjut lagi koleksi. Nah ini ada cana red bar itu bosku. Wah super hitam ya bosku. Mantap. Cana red bar itu nih bos, senggol dong. Selebew, mantap kali nih bos. Kalau kita bawa pulang, ini pasti jadi cana andalan di farm kita ya bosku. Mantap. Oh ya bos-bosku semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku. Biar aku semangat bikin kontennya bosku. Karena berkat kalian lah channel ini bisa besar bosku. Oke, kita lanjut lagi bosku. Di sini banyak banget ikan cana yang udah kelelahan bosku ya. Widih, yang ini gondrong sekali bosku. Wah, untuk poinnya 8 nih bosku. Mantap. Untuk bar dan gesimet bosku. Deh, ini ada pulkra barbar bosku. Waduh, mantap. Untuk ini ekornya ada minusnya bosku ya. Ada sedikit sobekan atau bekas gigitan itu bosku. Sayang sekali ya bosku ya. Di sini aku juga nemuin ikan asiatika red spot bosku ya. Untuk ketebalan rimnya lumayan bosku. Untuk kegondrongan ya lumayan juga bosku ya. Untuk red spotnya bagus banget. Nah di sini juga ada asiatika WS bosku. Asiatika WS, wow, yang ini gondrong banget bosku dan sedikit barbar bosku ya. Mantap. Ini kalau dijadikan koleksi pasti ini mantap sekali bosku. Nah di sini aku juga ngelihat ada cana red barito bosku. Ikan cana red barito mantap, barnya rapi bosku ya, simet dan juga gondrong bosku. Ini kalau dijadiin koleksi pasti top marco top bosku. Jangan lupa subscribe bosku ya, karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti ya bosku ya. Ini adalah cana pulkra barbar bosku, mantap sekali. Kita main-mainin lagi bosku. Ini temanku juga ikut main-mainin karena greget katanya ngelihat cana barbar ini bosku. Oh ya bosku, aku nanti akan ngadain giveaway
cuy, kalau subscriberku udah sampai 100.000 subscriber bosku ya, aku mau giveaway untuk para subscriberku yang setia ya bosku ya. Mantap. Terus tontonin channel ini sampai selesai bosku ya. Coba tebak bosku, cana Yellow Centaurum ini berasal dari kota mana bosku? Yang tahu coba tulis di kolom komentar bosku ya. Yang tahu coba tulis di kolom komen. Yang nggak tahu parah sih bosku, jangan ngaku pecinta cana kalau nggak tahu cana ini Yellow Centaurum ini berasal dari kota mana bosku. Ikan cana ini ikan asli Indonesia bosku ya. Setelah keliling-keliling dan sangat melelahkan, akhirnya aku memutuskan mau bungkus ikan ini bosku untuk aku bawa pulang bosku ya. Nah terakhir nih bosku, aku ngelihat ada aquascape yang bagus-bagus banget bosku.